walau badai menghadang. Ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Bu, anaknya jangan dikuburin ya, sebentar. Hei, papa lagi jemuran nih. Ayo sama mama yuk, berdua yuk. Bisa gak? Tuh. Makasih ya, teman-teman ya. Hah? Papa, ini aku udah pergi. Awas kecebur. Ngapain sih? Waduh, mau kemana sih? Kak, kemana? Kemana? Sama siapa? Tolong ke Paris, peluk dulu. Peluk dulu. Mau ke, sama siapa ke Taman Safari? Bos, ya tekan mau ditarik gitu. Wangi nggak? Wangi? Wangi stroberi. Saling lagi, saling. Ya bro, hati-hati ya. Mana mas itu? Mama lagi salam, Rafathar. Salam dulu sama mama, Rafathar. Tuh, anak-anak udah gede ya. Tuh. Yang bersih. Yang bersih dong. Yang bener dong. Ya jangan dijemur lagi ke situ dong ah. Orang belum bersih kamunya. Duh. Ini dokter ya. Masa? Ya jok. Ya kamu jangan ke sini dong. Ini kan jadi basah. Kok lagi berjemur? Gak tau. Jemur aja gak perlu ngadain gitu. Bener ya. Basah ini sebenernya. Ayo. Apa? Iya. Mau manggil Salim? Salim kakak mama. Rafathar. Bruh. Papa, kok nggak cium mama? Masih nggak mau saling sih? Mama, saling. Hati-hati ya anak. Kemarin katanya mau istirahat. Hei, mau kemana ini? Rafathar, ke Taman Safari ketemu siapa? Coba kesini dulu. Ah, ke Taman Safari mau ketemu siapa? Ini. Apa? Taman Safari mau ketemu siapa? Monyet. Kemarin temennya. Tuh lihat, kamu lihat tuh Rafathar aja udah gede, udah punya jadwal sendiri. Sedih deh aku, kayaknya rumah ini sepi banget.
Kalau anak udah besar, ajak kita berdua. Kamu juga gak pernah di rumah, aku gak sendiri. Kalau kamu sendiri gimana dong? Ah, tuh jerawat atas cincinnya. Ah, itu udah ada. Belum keluar itu udah. Gimana, lihat sepi banget rumah, gak ada anak-anak. Rafathar. Rafathar kalau udah besar nanti papa sendirian. Ah, sakit. Sakit. Aduh jerawat. Aduh. Kamu harus tidur dulu, ini sayang, udah parah nih. Itu parah banget deh. Oh yaudah dulu. Dadah. Assalamualaikum. Rafathar udah sibuk sekarang. Papa pada pengen main sama AA. Aa kayaknya gak peduli ya sama papa ya. Kamu sih suka pergi-pergi terus. Sakit. Udah sakit banget. Ih. Papa sama mama aja nih berdua nih. Papa disiksa nih. Aa. Oh. Ameri. Ya, Mbak. Iya. Ada budak banget. Ayo, Bos. Ini baju tuh aku pecahin. Iya. Karena kalau nggak dipecahin dia kayak mendekam di dalam gitu kan. Ini kenapa lulurnya tuh dicampur kopi? Biar dapinya tuh lebih keangkat karena kopi tuh bagus banget. Selain nggak bikin bau badan, terus kopi itu bagus banget. Ini komedo hitam banget. Udah. Udah mau keluar, diem. Duh. Itu banget. Komedo diem itu. Ya udah dong, ah. Itu komedonya hitam banget. Itu yang parah tuh lahirnya tahu. Lahirnya tuh udah bercokol banget. Kayak udah dakinya tuh udah parah banget, Mbak. Itu sampai keluar-keluar gitu deh sini. Tuh. Lama enggak di. Aduh. Ntar dulu, Bos, biar keangkat, Bos. Tuh, Bos, dakinya keangkat semua, Bos. Tuh, Bos. Aku sebenarnya pengen bantuin, banget ya kan ya. Dagingnya udah terlalu banyak. Katanya kamu yang mau ngelulurin aku gimana sih? Aku gak nyangka kalau dagingnya sebanyak ini. Kamu jangan gitu dong, karena aku malu sama pemirsa. Kamu lihat, dagingnya itu parah banget kawan. Ini dia kalau sering diginiin, ah itu bentol-bentol di punggungnya hilang, ah. Seminggu sekali aja. Waktunya kapan, Dek? Bantuin deh. Oh iya, ah, bersih, ah. Kamu tuh cek banget, tau. Kaki juga boleh dilulur. Kok jadi berbuntut ke kaki sih, badan dulu. Ngapi. Yuk. Apa sih? Itu dakinya pada berudul. Itu bukan daki, itu kan lulurannya kering. Bersama daki, tadinya warnanya kan banget gitu. Kok bayangin ya itu? Terus daki kamu, kan dia tuh kalau mandi tau gak? Kamu ini pernah lihat dia mandi gak? Iya, kecek udah. Kayaknya tuh bisa mandi. Kadang aja sabunannya kalau gue perhatiin pakai shampo yang ada aja di mana itu, mana shampo sabun shampo ini pakai masuk badan gue bilang bukan masalah itu.
udah buru-buru kan dia biasanya jadi. Bukan masalah itu doang, Mbak. Kadang-kadang busanya di kupingnya, lubang kupingnya tuh masih ada gitu. Makanya dulu gue masih ikut dia itu. Gue kalau masih ikut dia itu dulu malu ketemu, iya kupingnya gue kasih itu tisu basah, gue perok-perok ke dalam. Aku kalau ngolok-ngolok dia marah dia. Dia cuma nggak sama Mary kayaknya. Kamu mah suka ngubur-buburin aku, lihat nih. Makanya nih kalau mandi cepet kayak gini nih jadinya nih. Kalau aku mandi pakai itu, pakai gosokan, digosok dulu, yang pakai gosok, digosok pakai apa? Waslap. Tahu waslap enggak? Aku kan buru-buru banyak kerjaan. Ya, ini tahu jangan-jangan kamu tuh nambah berat badan karena daki, tahu? Daki aja 2 kilo. Kalau kamu bilang aku mandinya enggak bersih. Kamu mandi aku. Rapotar kali ya. Kamu mau enggak mandiin aku? Enggak dong. Coba kamu yang bersihin ketek aku cepet. Ih enggak mau, sorry banget, Beb. Ini si Mary mau. Cepet. Terus aku harus mau gitu. Iya. Yes. Oh, tapi kamu bukan istri soleha. Cepetan. Tuh ini kan sebenarnya gini loh. Kamu tuh jangan membuat citra aku jelek ya. Ini tuh udah hitam, ya kan? Ini ya keluarnya ya hitam. Jadi bukannya aku dakinya gimana? Gak hitam tuh, lihat. Kalau yang asli, yang baru. Iya hitam tapi gak hitam kayak ini. Ya ini apa? Cepetan. Tapi kali. Mesin. Ini nih. Oh ya udah oke, yang ini ya. Cepetan. Gigi banget biar bersih, Mbak. Jadi dia nanti ketek-keteknya nggak bau. Diangkat kulit-kulit matinya. Mer. Terus aku akhirnya panggil Mary bantuin buat melulurin. Bener aja kotor kan, dakinya tuh banyak banget. Jadi pas itu ya dilulur sampai ketek-keteknya semuanya. Aku disuruh juga ngelulurin keteknya, aku nggak mau, aku panggil Sansan aja. Akhirnya Sansan yang ngelulurin sampai beres. Kalau bisa ngambilnya dikit banget. Kalau ngambilnya dikit aja tuh. Lihat, dakinya hitam banget. Jauh. Enggak, emang ini hitam. Coba, sekarang kamu aku. Ayo. Gak sekarang aku, pakai baju aku lulurin. Lihat, hitam atau enggak. Ini kayaknya harus berdua deh. Sansan mana? Sansan males. Orang mana sih? Sansan. Sansan! Sini, San. Ayo, lulur gua. Lu dari tadi kemana aja sih? Kan gitu. Bantuin lulur ini keteknya Aang sebelah sini, coba buka ketek kamu. Buka. Cepat lulurin, San. Kurang kenceng. Terus. Jangan keras-keras dong, kan panas. Itu kasih itunya, San. Jangan keras-keras, kan itu panas. Katanya kurang kenceng, nggak tambah biar nggak bau, jadi biar nggak di depan umum begini, Sen. Lo ingat nggak? Kan setiap nggak sadar dia. Gitu. Kan ngecek, kok nggak? Ayo, udah luluran nih. Ayo mandiin aku yuk. Aja. Ayo cepetan. Ini banyak ngomong. Kalau janji, lihat dakinya, lihat. Ayo. Kamu mau badan aku bersih, kamu yang mandiin. Ayo. Ayo, San. Gak mau, ih. Cepetan mandiin aku. Gak mau. Sini, cepet. Gak.
Oh gitu ya. Ayo cepetan mandi. Iya. Oh nggak mau. Sini mandi. 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 Mandi nak. Cepet cepetan. Yoi, jadi gini ah. Dari tadi tuh aku lihat-lihat ini kayaknya ini ya bosen, kurang berwarna gitu mah, cuma satu warna doang. Ini kan udah direnovasi. Kurang ceria ah. Kayak dulu kan ada warna hijau nih, tembok hijau, terus sebelah situ kuning kalau nggak salah. Ya pokoknya kurang betah, gak semangat. Mau diganti warna apa? Udah bagus kok ya. Ini. Barang-barang warna-warni lah, kayak kamar kursi yang warna ini kuning, terus merah, ungu, hijau, boleh sih. Terus? Emang iya ya, kurang berwarna ya? Iya, beneran kurang. Jadi gimana nih? Ya ini kan dia yang ini otak-atik ini kurang berwarna, gak tahu bagi ini kayaknya lagi ini deh, lagi banyak pikiran jadi satu warna doang yang kepikirnya. Yaudah, kita ubah aja, gue setuju yuk kita ubah ya. Ini bagus nih, paten ini. Hah? Nanti kan itu ah Zen sama Jun nongkrong di sini juga. Nah ini udah warna-warni gini. Terus yang karpet mau gimana? Ya udahlah, gua ganti aja nanti. Gua ganti warnanya kuning. Warna kuning. Bagus, warna kuning aja gua ganti. Gimana? Oke gak? Kuning terang. Hah? Kuning terang, yang terang. Ngejreng. Bos. Bos. Kan norak lu, justru hidup kita lebih berwarna. Bukan masalah berwarnanya, Mbak, gigi udah nata bagus-bagus, ya Allah. Gigi sebenarnya norak, nih TV tuh lebih bagus di situ. Nanti pemandangannya langsung kolam renang, bisa ngelihat ke taman, ya kan? Iya, Mas, lebih pinter, lebih smart. Bukan masalah lebih smart, lebih pinternya, bukan. Ini Allahu Akbar, itu apaan? Itu meja anak buat makan ada di apa? Kursi anak buat makan ada di situ. Kan semua generasi di sini, Om. Sini tuh berkumpul semua generasi yang bayi, generasi yang tengah, sini nonton TV di sini. Ya, masa TV di sini? Ya, tapi enggak gini juga, Bos. Udah ini bener-bener. Dimas tuh anak baru, idenya lebih bagus dari lu. Kalau lu tuh stuck. Bukan masalah staffnya, ide begini mah enggak banget. Ini Mbak Gigi udah konsepnya tuh udah bagus banget. Rumah tuh kelihatan lega, tapi rapi, mewah gitu. Aduh, lu jangan sok tau deh. Lu tahu apa sih tentang desain? Udah ini gua serahkan sekarang desain interior ke Dimas. Tuh karpet ini mau ganti warna kuning. Hah? Mau diganti, Bos? Iya. Ya, soalnya ini buat aku aja ya, Bos. Sama kayak tembok, Om. Bos, buat aku aja ya. Ambil, bebas. Hah? Menjadi